Halo people, what's up guys? Baik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzare Project. Oke guys, hari ini kita bakal ngebahas gimana cara cepat untuk naikin equipment ya guys ya, atau cara cepat buat naikin level equipment. Nah, kalau misalnya kalian cek di sini di equipment itu ya guys ya, semakin tinggi levelnya itu maka semakin mahal juga harga gold yang di spend buat naikin level ini. Ini gue masih level 160 ya guys ya. Padahal tuh di server gue rata-rata level equipmentnya itu level 170. Nah 170 ini kita butuh hampir 2M guys. Kalian bisa lihat di sini. Dan yang satu lagi itu bisa 1M, ini juga 1M lah ya. Semuanya itu upgrade-nya benar-benar pakai gold. Nah gimana caranya biar kalian itu bisa naikin level equipment dengan cepat, baik di early ataupun di late game ya guys ya. Misalnya kalian equipmentnya itu levelnya ketinggalan jauh. Oke, di sini gue bakal kasih tahu ke kalian untuk tips ya. Untuk dapetin gold itu kan sebenarnya ada yang daily ya guys ya. Nah, kalau daily itu ya memang kita nyelesain setiap hari dan itu pasti dapat gold. Nah, di sini itu gue bakal jelasin ke kalian cara dapetin gold di luar daily. Nah, intinya itu kalau misalnya kalian beli pakai di Lucky Cat ini benar-benar rugi banget ya guys ya. Jadi kalau kalian misalnya cek di sini, ini cuma dapat 20k doang. Dengan harga 100 diamond, kalian cuma dapat 20k itu benar-benar kayak nggak worth it banget ya guys ya. Ini gue nggak mau contoh soalnya memang diamond gue sisa dikit. Tapi kalau kalian beli dari sini tuh rugi banget. Gue saranin jangan pernah beli dari Lucky Cat ini guys. Nah belinya dari mana bang? Nah belinya gampang banget. Kalian bisa buka ke store, terus kita langsung ke yang namanya Mystery Shop. Nah di Mystery Shop ini benar-benar ada yang namanya itu gold. Nah di sini ada tulisan 60% off. Ini maksudnya itu diskonnya cuma 40% ya guys ya. Jadi semakin kecil angkanya itu, maka jumlah diskonnya itu sebenarnya lebih besar. Kayak ini contohnya 10% off, berarti ini diskonnya itu 90% guys. Jadi kalau kalian mau mencari gold ya, kalian beli aja di sini. Ini benar-benar worth it banget guys. Kalian bayangin ya, 300 diamond kalian dapat 500k. Kalau misalnya dari Lucky Cat, kalian cuma dapat sekitarnya 60k guys. Bayangin perbedaannya jauh banget ya, 500k sama 60k. Jadi untuk saran gue, kalau kalian di awal permainan ya bingung spend gold itu untuk spend diamond itu untuk apa, atau kalian mau naikin level equipment, nah ini gue kasih tahu satu solusinya. Kalau kalian mau naikin level equipment itu beli goldnya dari sini ya guys ya. Ini benar-benar sesuatu yang sangat-sangat penting kalau misalnya kalian mau naikin level equipment. Jadi jangan sampai salah, jadi jangan sampai keliru untuk beli gold di mana. Beli gold itu cuman paling worth it di sini guys, soalnya memang diskonnya itu 90%, walaupun di sini tulisannya 10% off ya, sebenarnya ini 90% guys. Oke, mungkin sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe, dan see you di next video. Goodbye.